biar dibilang jago tapi kenapa lu bacok polisi? Cara tapi kamu tahu nggak kalau itu polisi tahu tetap dibacok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Pusat akan merilis kejadian kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh sekelompok anggota geng motor. Kelompok ini berasal dari Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Berikut hasil pengungkapan tim kami dari Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Jadi urai kejadiannya, kasus kekerasan menggunakan senjata tajam ini yang dilakukan oleh sekelompok geng motor Enjoy MBR 86 asal Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 04.45 tentang adanya keberadaan sekelompok geng motor tersebut di wilayah Jalan Raya Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Segera setelah mendapatkan laporan masyarakat, tim Polsek Metro Menteng mendatangi tempat kejadian di Jalan Raya Proklamasi Pegangsaan Menteng. Di sana didapati kurang lebih 20-25 sepeda motor, ada yang berboncengan 2 orang, ada yang 1 orang. Kira-kira jumlah kelompok geng motor ini sekitar 35-40 orang. Sebagian besar dari geng motor yang melakukan aksi di sana menggunakan senjata tajam.